Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Dedeng Japan Channel akan melaporkan dari Stasiun Cisaat. Di akhir Ramadan tanggal 29 April hari Jumat 2022, situasi ataupun okupansi penumpang memang cukup banyak, sehingga kereta api Pangrango ditambah dengan satu rangkaian gerbong kereta ekonomi yang menjadi 5. Demikian laporan dari Jopan Channel dari Sukabumi tentang akhir Ramadan atau mudik di akhir Ramadan 2022. Selamat sore, selamat datang di Stasiun Cisaat. Kami ucapkan bagi Anda, para pengguna jasa angkutan kereta api Pangrango yang baru saja turun. Sebelum meninggalkan area stasiun, kami persilakan untuk memeriksa kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal di dalam rangkaian kereta maupun area stasiun Cisaat. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Selesai, turun penumpang persiapan diberangkatkan kembali dari jalur 2 kereta api Pangrango tujuan akhir stasiun.